Raise your flag, 声を限り、声を限り、声を限り叫んで、きっといつか、いつかどこか、たどり着く禁じて。Come on and raise your flag, so just raise your flag, 単独誓うよ、江戸、生きる限り。あHi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan. Aku stop dulu musiknya. Konnichiwa minasan. Yang nontonnya malam. Konbanwa minasan. Yang nontonnya pagi. Ohayo minasan. Iya. Ya gimana? Jadi gini. Hai semuanya. Sana Salma des. Balik lagi sama Sana Salma ya. Jadi gini. Oh. Shonen Jump Weekly Shonen Jump issue 16 atau weekly majalah weekly Shonen Jump edisi ke-16 tahun 2022 ini ternyata rilisnya lebih cepat dari dugaan sana. Yap, baru rilis, baru ada tanggal rilisnya itu hari Sabtu. Kalau bukunya ya, buku yang didistribusikan dirilisnya itu hari Sabtu. Tapi untuk manga weekly-nya juga, manga mingguannya seperti Black Clover, Jujutsu Kaisen, Boku no Hero Academia, dan One Piece itu di Manga Plus, di aplikasi atau web Manga Plus by Suecia itu ternyata rilisnya udah dari Jumat malam, guys. Gak seperti biasanya tau. Kenapa ya kira-kira kok cepet banget? Biasanya kan jadwalnya kalau nggak Sabtu ya Minggu kan ya, Sabtu malam gitu kan. Kalau nggak gitu Minggu malam. Kayaknya sana juga lupa deh. Karena non baca manga Black Clover-nya juga sana maraton, jadi sana lupa rilisnya itu Sabtu malamnya atau Minggu malamnya yang besoknya Senin, itu sana lupa. Harusnya itu sih. Tapi ini kayak rilisannya lebih cepat dari dugaan btw. Ya, terus satu informasi lagi, ya sesuai dengan judul sana hari ini baca manga Black Clover yang terbaru. Satu chapter itu aja. Karena kenapa sana reaction atau baca sekarang? Minggu depannya lagi ternyata manga Black Clover itu libur, cuti. Jadi enggak rilis minggu depannya gitu. Baru rilis lagi tanggal 4 April 2022. Masalahnya mungkin informasinya sana bocorkan sekarang apa? Besok aja. Jadi mungkin aja di tanggal 4 April sana gak bisa reaction baca manga siang. Untuk informasi resminya kenapa sana gak bisa baca manga di bulan April, besok ya. Kapan-kapan gitu pas akhir Maret sana akan buatkan video khusus tentang bulan April, oke? Okay? Jadi oke, kembali ke topik. Jadi sana di video kali ini, konten video kali ini adalah baca manga Black Clover chapter terbarunya yang baru rilis di web atau aplikasi Manga Plus by Suecia Jumat malam, ini sekitar jam 10 apa 11 malam gitu. Dan ini sana bacanya hari Sabtu sih ya, gak tahu ini sana uploadnya hari Sabtunya juga atau Minggu. Jadi ya kita langsung baca aja ya. Kemarin itu terakhir Asta mengeluarkan tanduk. Tanduk satu lagi, jadi Asta total tanduknya 5. Dan apa yang terjadi dengan chapter yang sekarang ini ya? Oke. Oke, kita mulai baca ya. Sana penasaran. Kalian udah pada baca belum sih? Ini sana pengen baca BTW. Oh iya, kemudian di Boku no Hero Academia ada halaman khusus berwarna. Sana penasaran sih ceritanya udah sampai mana. Soalnya terakhir sana itu nonton baca Boku no Hero Academia manganya ini terakhir kalau gak salah pas Deku itu kan Deku menjadi hero sendiri gitu, gak ingin melibatkan orang lain gitu kan, kabur lah istilahnya menjadi hero sendiri gitu. Kalau gak salah terakhir itu sana nontonnya pas Deku dibawa pulang sama teman-teman, jadi teman-temannya itu yang di kelas A UA, SMA UA, jadi pada bilang ke Deku, Deku, kamu itu nggak perlu, kamu itu
sebenarnya nggak berjuang sendiri gitu, masih ada temanmu gitu kan, termasuk Bakugo juga langsung menghampiri kan gitu. Terus sampai Uraraka Ochako, wah kata-katanya keren sih, wah kan pada menghujat Deku semua kan, itu kondisinya lingkungannya seperti itulah. Oke, kapan-kapan aja sana akan buat konten apa maraton manga Boku no Hero Academia. Ya ampun, udah banyak banget itu kayaknya, sana udah lama nggak baca lagi. Terakhir yaitu tadi Jujutsu Kaisen juga udah lama sih sana nggak baca, kapan ya maraton bacanya lagi. Oke, kembali ke topik. Kembali ke topik baca manga Black Clover. Chapter 327 guys, yang terbaru. Wey, penasaran sana. Waduh, apa ini? Oh, judulnya page 327 Anti Magic. Wah, gambarnya astaga, mau dijotos, mau dipukul lo itu. Oke, halaman satunya ini nanti sana nggak filter, tapi seperti biasa setelah halaman kedua sana akan pasang filter, oke? Okay? Biar buat jaga lisensi, biar ya biar channelnya sana aman, kemudian ya mereka juga lisensinya aman, itu atau gimana ya seperti itulah. Oke, ini pakai yang bahasa Indonesia ya. Jadi Black Clover di manga plus by Shueisha itu udah ada yang bahasa Indonesia ya ta. Dan ini. Oh, Babalu meluncur pada 3 April loh. Aku kira 4 April ya. 3 April ya kan? Berarti minggu depannya lagi itu libur, baru bisa rilis lagi 3 April. Gak apa-apa. Semangat buat Yukita Bata Sensei. Oke, sambut aja. Wah. Wow! Oh. Single page, aku kira double page. Ini Asta di sini. Ini dari belakang ya, jadi enggak terlalu kelihatan, nanti aja. Oke, kita jangan scroll dulu, kita baca kreditnya dulu. Penerjemah Jesu Hendra, penyunting Charmita, tata letak like main service. Semangat buat 3 divisi ini, penerjemah Suhendra semangat ya kak, penyunting Charmita semangat juga kak, buat tata letaknya semangat juga ya, nanti tiba-tiba kecapean terus tata letaknya halamannya keliru-keliru. Semangat jaga kesehatannya ya buat ini yang apa suka rela untuk bekerja di Manga Plus untuk menerjemahkannya menjadi bahasa Indonesia. Apa ini ada tulisannya? Sosok Asta yang berhasil menghentikan serangan Lucifer. Berubah. Segoyo. Apa yang terjadi yo? Loh, iya kan? Kalau misal Asta pakai apa? Armor. Sana lupa lagi kan. Ya, armor demon. Apa? Fusion? No, bukan. Ih, sana ngeblank. Gomen nih kalau tiba-tiba sana ngeblank, tapi nanti sana bakal ingat tuh. Ini kan, sana enggak lagi pakai armornya loh, tapi keluar ekornya, keluar sayapnya juga, bahkan rambutnya hitam. Apakah ini perubahan yang sempurna buat Asta? Ini kan. Aduh, tapi masih enggak kelihatan tanduk barunya. Ketutupan pedang, aduh. Apa ini? Lucifer. Apa? Aku masih tidak merasakan kekuatan sihir apapun darinya. Namanya juga anti sihir kan ya. Oke, masuk ke halaman 2. Sana akan filter ya. Oke, sana akan pasang filternya ya. Cang. Aduh. Bentar. Agak macet, bentar. Wah, agak-agak kelihatan ya. Maaf guys ya. Komen nih. Ya, sana filter ya. Oke. Kita lanjut baca halaman 2. Halaman 2. Gregetan sana. Sana gregetan, aduh. Wah, masih dari belakang loh. Ya ampun, aku gak lihat. Oh, ini hampir. Duak! Ini yang bilang, matilah. Ini dari Lucifer atau dari Asta ya. Terus,
Cuak. Iya, ini loh, ada wes penampakan tanduknya yang kelima. Wah, Asta bisa menahan pukulan tangannya. Lucifero gila, emang keren. Terus dia bilang, Asta bilang, ini sensasi yang menakjubkan. Eh? Selama ini kesadaran kami hidup secara berdampingan. Tapi kini rasanya kami benar-benar menjadi satu. Sugoyo. Kawaii. Duh, iya kan? Dia gak... Gak perlu pakai armor. Tapi udah bisa keluar sayap sama ekornya dan tanduknya juga. Gila, Asta. Kiwatareta. Dan sekarang aku ada di sini bukan karena rasa stal maupun dendam, tapi karena aku tahu bahwa aku harus mengalahkanmu. Tetaplah hidup, bilangnya ibunya Asta. Aduh, Asta sebenarnya tahu nggak sih kalau ini ibunya, Licita ini ibunya? Aduh, kayaknya masih belum tahu sih ya. Mungkin Asta taunya cuman ibunya dari apa partner iblisnya ini, siapa namanya? Libe ya. Tahu nggak sih? Nggak tahu aku. Yo, wah, badas semua, Asta, gambarnya keren. Yuk kita batasin sih. Sasuga, Sasuga, yo. Aku akan mengalahkanmu dan bertahan hidup. Wah, serem. Bisa mematikan kekuatan sihir dari apapun yang disentuhnya? Lucifero heran. Yang benar saja. Masih bertahan cuy. Justru akulah yang ingin bilang begitu atas segala perbuatanmu selama ini. Wah, Sugoyo. Astagorega Sugoyo. Sejak kapan Asta ada di situ ya? Awalnya masih di depan sini deh. Terus tiba-tiba lompat terus motong lengannya ini Lucifero yang di belakang yang menusuk kapten sama wakil kapten Black Bulls ini. Oh, lihat tuh guys, tanduknya Lucifero juga ikut kepotong. Segoi, sasuga. Asta. Lucifero sampai gitu. Terus si wakil, inikah? Oh iya, Union Mode, ding. Sana lupa. Sana tadi mau menyebutkan Union Mode. Union Mode. Asta. Asta posisinya padahal nggak pakai armor Union Mode kan, tapi keluar sayap, ekor, tanduknya juga. Inikah Union Mode yang sesungguhnya? Ayo guys, ini yang sesungguhnya kayaknya. Ini memang yang sesungguhnya kayaknya, yo. Nah, kau menarik. Sini, gabung ke Black Bull. Kali ini memang bocah yang menarik, iya sih. Nggak salah Kapten Yami milih Asta, nggak salah. Gempur dia Asta. Kayaknya yang bilang gempur dia Asta ini Kapten Yami. Sisa waktu Union Mode tinggal 5 detik lagi. Berarti ini masih masa Union Mode. Aduh, Asta gambar ya. Ya, semoga aja bisa lebih lama. Kok cuma 5 detik doang, padahal sana bacanya bisa habis beberapa menit weh. Dilama-lamain aja sekalian ya. Semangat Asta, wah, ngeri. Ih, merinding aku. Aduh, perutku mules. Sial. Pas. Wow. Serangan balasan di... Aduh, kurang. Kenapa nggak ini dimasukin ke chapter yang kemarin? Aduh, kurang. Tapi keren. Wah, serangan balasan dimulai. Tidak ada bab baru di edisi selanjutnya, yaitu di Weekly Shonen Jump issue ke-17. Baru bisa berlanjut di Weekly Shonen Jump yang ke-18. Memang minggu depan berarti libur kan ya. Kayaknya Yukita Beta lagi mikir sesuatu deh ini beneran. Biar bisa epic ini. Ya ampun, ini tadi cuman... Aduh, itu tadi cuman berapa halaman? Tapi keren gila. Waduh, 5 detik ya, beneran 5 detik kelar bacanya sih ini. Sana. Terakhir bilang Asta bilang 5 detik ya, berarti memang 5 detik terakhir sana baca ya, 5 detik.
Berapa halaman ini? 13? Kok nggak kerasa sih? Duh, di bawahnya apa? Oh, nggak ada. Oh, cuman 9. 9 halaman. 9 halaman penuh dengan wow. Buak-buak. Tuas. Wush. Astaga. Ah, terlalu keren ini. Sana pengen baca berulang-ulang biar apa minggu depan sana nggak merasa sepi karena Black Clover belum rilis kan ya. Ya, minggu depan juga manga apa manga Monster 8 atau Kaiju Hachiko juga belum rilis kan ya. Waduh, sepi minggu depan sana. Gak ada hiburan komik ya. Sebelum bulan Ramadan. Sugoi otapi kore. Sasuga, guys. Hands apa? Langsung tepuk tangan dan berdiri sana. Wow. Sugoi. Semoga ini sana mau buka komentar ya. Semoga mereka enggak menghujat karena memang Black Clover ini mudah masuk cerita akhir, arc terakhir. Ya, kalau tiba-tiba keluar cuman 9 halaman sih. Jangan dihujat ya, kita maklumi aja karena ini memang tiba-tiba wah, astaga jadi overpower tapi kurang 5 detik kan ya gitu. Mungkin Yukita Bata Sensei masih ya kemungkinan habis ini masih ada lanjutannya cuman kayaknya perlu direvisi, kayaknya perlu gini gitu. Ya taulah kalau kalian sering searching di YouTube, di Google rutinitas mangaka itu seperti apa, terutama mangaka yang mingguan gitu. Asli mereka beneran sibuk banget yang mingguan ya. Dan ya menguras tenaga banget sih, ceritanya harus mingguan gitu. Oh, ini ada yang gak ngerti. Oke, sekalian sana bahas juga ya. Ini komentar-komentar mereka juga yang gak ngerti apa itu weekly jam 18 maksudnya apa. Jadi manga Black Clover yang rilis setiap minggunya itu yang biasa kalian sebut sebagai ongoing, kalau ceritanya ini masih berlanjut, masih bersambung gitu, belum tamat, istilahnya ongoing, atau istilahnya sekarang bisa simul rilis seperti itu di Manga Plus kan istilahnya simul rilis. Manga Black Clover itu sebenarnya secara mingguan diterbitkan pada Weekly Shonen Jump Suecia. Jadi kalau kalian sering searching, sering cari tahu informasi apa itu Weekly Jump, biasanya akan dituliskan di situ adalah sebuah majalah komik mingguan seperti itu. Jadi kita itu ada majalah ya. Bentar sana. Tadi cari Weekly Shonen Jump isu 16 2020. Jadi biasa sana nyarinya di Google seperti ada fandomnya juga untuk Shonen Jump. Biasanya dikasih informasi Shonen Jump itu apa gitu kan ya. Kemudian sana juga cari per tahunnya, di sini ada tahunnya juga buat nunggu rilisan gitu. Itu majalah komik, guys. Majalah komik yang rilisnya per minggu gitu. Nah, per minggunya pasti rilis gitu. Tapi kadang memang enggak semua judul harus rilis tiap minggu gitu. Kayak ini tadi Black Clover ternyata minggu depan pas Shonen Jump issue ke-17 itu rilis, tapi Black Clover-nya libur jadi kosong judulnya gitu. Kemudian baru bisa rilis di minggu depannya lagi di edisi ke-18 seperti itu. Oke, ini kan terakhir itu 2022. Ini Weekly Shonen Jump 16. Ya, yang kemarin yang sana reaction juga bersama dengan 3 chapter sebelumnya kan ini masuk ke Weekly Shonen Jump isu 15 kemarin itu. Dan ini Weekly Shonen Jump isu 16 yang barusan rilis gitu. Kayaknya sana juga udah pernah bikin konten sih ya, kegabutan kepoin pabriknya majalah Shonen Jump kan gitu. Ya kalian bisa tahu lah itu pabriknya prosesnya gimana gitu. Kalau masih kurang, coba deh cari tahu tentang A Day of Mangaka gitu. Kayaknya di YouTube banyak sih ya. Ini kan, tiap majalah mingguan itu biasanya ada langsung judulnya, table of content kayak di sini. Yang pertama itu chapter berapa, judulnya apa, mangganya kan gitu. Ada yang color page juga, ada yang enggak gitu kan. Termasuk Black Clover di sini enggak color page, tapi dia masih masuk di sini gitu kan. Nah, terus ada juga bagian untuk yang absen gitu. Jadi enggak rilis di terbitan majalah Shonen Jump yang
terbaru ini gitu kan. Kayak yang absen ini ada Hunter x Hunter sama One Piece. Hunter x Hunter posisinya hiatus, kalau One Piece posisinya mungkin masih libur sehari gitu doang kan ya. Satu terbitan libur, satu terbitan itu aja gitu kan. Kemudian juga bisa buat next isunya gitu. Habis break bentar, laptopnya mati. Ih, avatarku nggak gerak. Jadi ya sekitaran gitu sih ya guys ya. Nanti gue ntar ya, ntar ya, ntar ya.
Macet. Vin? Onin. Jadi seperti itulah guys ya, kalau apa itu majalah makalah sampai majalah Weekly Shonen Jump, atau ya pengen daripada kalian menghujat mangaka mendingan langsung cari aja di Google A Day of Mangaka, udah banyak itu ceritanya. Ini kan Japanese mangaka creator, ada yang Japanese mangaka creator lagi itu. Biar kalian lebih menghormati aja. Jangan dihujat, please. Black Clover cuma 9 halaman itu spesial sih bagi sana itu. Wah, keren banget sih itu tadi. Ya, oke, mungkin segitu aja dulu ya untuk cepat.